Upin, 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 aku takut pergi ke rumah nenek Grandong, Upin. Tapi Ipin, kamu harus membantuku. Kalau tidak, aku akan diganggu terus-menerus sama nenek Grandong, Ipin. Emangnya kamu tidak mau membantuku? Waduh, tapi aku takut pergi ke rumahnya. Tidak apa-apa, kita berdua hanya akan mengantarkan mobil pickup ini. Setelah itu kita langsung akan balik. Tidak akan berlama-lama di sana, Ipin. Aduh, Upin. Oke deh kalau begitu. Kalau aku tidak bantu, nanti kasihan kamu sendirian pergi ke rumah nenek Grandong. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo cepat kita pergi. Oke, oke, baik. Jangan lama-lama ya, Upin ya. Soalnya aku sangat takut dengan nenek Grandong, Upin. Ya, tenang aja. Kita berdua tidak akan berlama-lama. Setelah kita berdua mengantarkan mobil pickup ini, kita berdua langsung akan balik lagi, langsung akan pulang ya. Oke, oke, baiklah, Upin. Tapi kan kita berdua tidak punya kendaraan kalau kita balik. Tidak apa-apa, kita nanti cari kendaraan yang lain, Ipin. Oke, oke, Upin, baiklah. Waduh, padahal aku sangat tidak mau pergi ke rumah nenek Grandong itu. Aku sekali saja melihat wajahnya aku langsung takut, Upin. Waktu itu tengah malam, aku akhirnya setelah malam itu aku tidak mau bertemu dengannya lagi. Kata orang-orang dia berbahaya. Ya, Upin, Ipin, dia sangat berbahaya. Makanya Upin tidak mau melanggar perintah dia. Dia mau meminjam mobil pickup ini, Ipin. Jadi makanya Upin bawa mobil pickup ini antar ke rumahnya. Kalau Upin tidak menuruti perintahnya, dia akan mengganggu Upin setiap malam, Ipin. Emangnya kamu mau Upin setiap malam diganggu sama nenek Grandong? Ipin juga tidak mau. Takutnya dia mengganggu Ipin juga. Ya sudah, kalau begitu kita berdua antar mobil pickup ini ke tempat nenek Grandong ya, Upin. Ya, tenang. Katanya dia tidak ada di tempatnya kalau malam, dia pulang ke rumahnya. Itu apa, Upin, kebunnya dia ya? Ya sepertinya begitu. Itu kebunnya. Wih, Ipin, keren itu mobil di belakang. Wih, mantul. Tapi kalau hujan bagaimana itu, Upin? Kalau hujan ada penutupnya itu, Ipin. Dia pasti tidak akan basah. Pasti akan langsung ditutup bagian atapnya. Wah, keren, Upin. Iyalah, makanya Upin bilang keren. Wah, tapi tempatnya nenek Grandong di mana, Upin? Lewat di sini. Upin agak lupa, tapi semoga tidak salah ya. Setahu Upin lewat di sini sih tempatnya. Oke, kalau begitu ayo kita cari, Upin. Ya. Di mana ya? Oh, lewat di sini apa ya? Oh, lewat di sini, Ipin. Wah, kenapa lewat di sini? Iya benar, ini rumahnya. Kamu sih tidak percaya. Waduh, kenapa, Upin, kecil sekali tempatnya? Iya, emang seperti ini. Wah, menyeramkan sekali ya. Coba kamu lihat tuh. Wah. Ini, Upin, mengerikan ya, Upin, tempatnya. Iya, coba kamu lihat nih. Wah, kita berdua harus mengantarkan mobil pickup ini tengah malam di rumahnya nenek Grandong, Upin. Ayo, Upin, cepat pergi, Upin. Oke, Upin, tunggu, Upin, aku takut. Ayo, cepat lari, Upin, cuma lari pelan-pelan. Aduh, untung dia tidak ada di rumah ya, Upin. Iya, dia tidak ada di rumah, dia sudah bilang sama Upin. Dia ada di rumahnya yang di kota kalau tengah malam begini. Tapi kan kata orang-orang dia kalau tengah malam menjadi setan, Upin. Aduh, kamu terlalu takut, Ipin. Iya, aku sangat takut dengannya. Oke, kalau begitu Upin buat kendaraan dulu, Pin. Oke, kita sudah dapat motor di sini, Ipin. Ayo cepat naik, kita pulang sekarang. Nanti kamu ketakutan lagi kalau tiba-tiba bertemu dengan nenek Grandong. Iya, aku tidak mau bertemu dengan dia, Upin.
Aku akan lari terbirit-birit kalau melihat nenek randong itu. Menakutkan sekali wajahnya Upini. Aku tidak mau bertemu dia. Aku hanya bertemu dia sekali saja waktu itu. Sampai sekarang aku tidak mau melihatnya. Kalau aku lihat dari belakang, wah itu nenek randong. Aku langsung berbalik arah Upin. Wah, terlalu takut kamu Ipin. Iya, kan kata orang-orang dia berbahaya. Dia sering menjadi hantu kalau tengah malam. Makanya aku jadi takut bertemu dengan dia Upin. Dia juga sih. Tapi tidak apa-apalah. Kita juga tidak punya kepentingan dengan dia. Tapi kenapa, bagaimana ceritanya dia bisa meminjam mobil pickup kamu Upin? Upin juga tidak tahu. Upin dikasih tahu sama Pak Anton. Katanya nenek Gerandong meminjam mobil pickup aku mau dipakai di kebunnya. Kan kalau aku tidak kasih, kata Pak Anton, dia akan menghantui aku. Makanya aku cepat-cepat bawa itu mobil pickup biar biar dia nggak usah balikin lagi sama Upin. Nanti Upin cari mobil pickup yang baru saja. Kalau kita mau mengantar gas ke rumah Opa, ya kan? Oh iya Upin, biarkan saja mobil pickup itu sama dia, nanti kita cari yang baru lagi ya. Iya, kamu tidur di rumah Upin aja ya. Iya, aku juga takut ini Upin, aku mau tidur di rumahmu saja. Oke, kita masuk, ini sudah malam. Let's go. Kita tabrak pagarnya. Oh tidak ketabrak. Ayo Pin, cepat Pin masuk. Oke, ayo cepat masuk.